cibahan iya ayo mata kiri ansamar pamoreng sukmo sedang semoyo minah yo ing asepe sinimban tolong ingkang pun kambukan ing larono tarlen saking lepoyak ing aloyom Indo pesating supeno sumo supeng raso jati Oh,
Waktu kau yang mengono, aku sang pasang di orang prajurit. Pitaling merawati pulkan di Cokro di Ocandrani. Thank you.
Thank you.
Thank you.
pagunane beda karo liyane. He, kakge ngaku kowe sapa? Ayo, ini dodo-dodo. Hei, rapang so. Kue menungso sing ora tau patrapu. Ora patrapu ratu. Ning watakmu kaya maling. Dodo-dodo. Sing wene gecak prawaci bengi. Thank you.
Nang sota mati ini jilangnya dimboko bayar ini. Semua nogo dimboko. Tapa gasnya gol mati jilangnya hangso bayar ini. Oh, iya. Juga senior asno gue. Nang sota mati ini jilangnya dimboko bayar ini. Ono perangnya keroyongan. Dikeroyong dindio kubi, Pak. Karena kubi. Aku tak ambles bumi, Pak. Ya nang sota maju, cokolan. Kau tunggu kau tarang kete. Mono. Ya. Kita orang tua tunggu kompos lagi mati barang mati. Ya. Malu. Thank you.
Oh.
Sepot nang nek Pak Kabul biasane sepote tronrong. Sudah berapa kali nonton drama? Harus sekali. Tadi itu saya waktu keluar itu mau nyari Nangkon. Iya. Terus? Terus ketemu sama Bayu di situ. Sudah berapa kali nonton drama? Saya tanya nanti ada dalam filmnya. Oh, Mas Anu nggih, ya Juno. Lho kok kenal? Saya biasa nonton di televisi RI katanya gitu. TVRI. Ya, TVRI. Jadi rupanya sudah banyak yang suka nonton drama di TVRI. Jadi termasuk yang nonton di TVRI. Blangkone TVRI. Ini ujarku harap dimurai juga ya Pak. Ya orang patut ya tuku murah. Jadi memang anu. Ini adik-adik ini di semester 1 juga gini. Satu semua. Satu. Niki pedalangan, pedalangan sedoyo napa wonten sing campur 5. Karawita. Ini semester 1. Nah, ini 3, Pak. Hah? Telu. Loh, tadi katanya 1. Telu guys, 5. Satu iki. Satu ini ya. Pantas sudah kalau di Buda ya. Ayo menang, Mbak. Ya, jadi anu, adik-adik sekalian, jadi Prama itu Karawita adalah ini 3 berbeda dengan telu dalang lain ini. Karena Prama itu belajarnya pantas orang anggur Buda. Otodidak. Jadi anu lewat YouTube, nonton YouTube, kemudian dari waktu ke waktu termasuk suluannya itu ternyata memang enggak ada yang ngajarin. Tapi terus seperti itu. Jadi dari waktu ke waktu itu karena teknologi informasi yang berkembang itu menjadikan suluannya itu besar. Prama mungkin bagaimana caranya belajar suluk ini? Tapi terus seperti kok bisa sulungnya macam-macam sekarang? Sampai tersongo sekarang. Sering dengerin sulungnya Mbah Arno. Bagaimana cara belajar sulung? Hanya dengan mendengarkan kemudian dia berusaha untuk melakukannya dan kalau saya dengerin sudah saya wis artinya dabi-dabi. Ya orang-orang kayong pancet sih dabi-dabi. Padahal langkah guru ini ya. Langkah guru ini lah. Kemarin dulu kan saya pikir akan masuk ke apa jenenge jurusan pedalangan. Ternyata milih arsitektur. Arsitektur. Tapi walaupun ini sudah kalau ini semester 1 ini sudah semester 3. Ya semester 3. Niku nek sing gampang semester 9, Pak. Arsitektur. Sing gampang nggih semester 9. Kalau di semester 40 mah. Semester 40 jere kowe. Ora lulus-lulus. Bisane Wonogiri. Karo Mbah Pur juga gitu, Mbah Pur. Wonogiri Parangkusumo.
Nek libur beda. Semester depan libur. Semester 8 kalau depan. Semester depan. Udah semester 8. Jadi untuk Mas Wayo sendiri seperti lagi nostalgia nggih. Nggih. Dulu waktu S2 tuh ujiannya di mana? Semester depan libur. Oh, di rumah. Semester 8. Enggak di sini. Ini S1 di sini. Oh, S1 di sini, S2-nya di untuk Mas Wayo sendiri rumah. Di rumah. S3-nya nang warung. ST? Oh, ST ya. Priwe sih. Ini tadi ada cerita ini, Mas gimana, Abi masih Pak? Inget. Sampai ke Solo, pesan minuman. Apa? Es yang enggak pakai gula, katanya gitu ya Mas Abi ya? Es telurnya nang warung. Oh, es tawar. Terus? Lah terus bingung cing dodol. Lah es tawar siapa? Ini enggak jadi dibuka siapa sing anu. Sing pesan. Kae sing anu. Gender. Kakek Basir, wong ki bingung sing gegeti maning dong nang hotel, Pak. Nang apa? Nang hotel kan anu anger hotel sing modern kan. Iya. Kacane nutupe dipencet ya. Terus? Ki mlebu kamar mandi. Terus? Ora dipencet. Terus dadine kepengen. Keketon kelihatan dadine. Oh anu sekamar apa ki? Di karo-karo abi tapi. Oh, jarku sekamar. Ora. Loh, iya. Ki kan STW. Yeah. Jadi mari kita berdoa berharap mudah-mudahan setelah mendapatkan julukan sebagai dalang milenial inspiratif dari Kemenpora, maka makin majulah Prama Riza Fadlansah. Saya membayangkan itu kalau nanti misalnya dalam tampil tertentu kan dia jurusan arsitektur, terus di Unindra ada jurusan DKV, lalu ada